Ya. Motifnya lansir kan. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Aliando TV 21. Kali ini saya sudah berada di sebelah selatan stasiun Sidoarjo. Sore hari ini, hari Selasa tanggal 16 April tahun 2020. Empat ya, kita hunting di percabangan jalur kereta api Wijaya Kusuma ya. Sore ini jam 16.29 dari Ketapang menuju ke Cilacap, tapi nanti ke stasiun Gubeng dulu untuk lansir. X3 eksekutif 4 eksekutif 5 KA Wijaya Kusuma pembangkit premium 1, premium 2, premium 3, kargo 8 ya, 9 kargo, 10 pembangkit. Datang kereta api komuter lain supas dari Pasuruan. Jalur satu Ranggajati, sinyal sudah ngacung ya. Ranggajati menuju ke Jember. Jam 17.24 berangkat dari stasiun Sidoarjo. Jangan ditaruh sembarangan, nanti diambil orang. Ambil, ambil, cepetan.
CC 2613. Iya, sinyalnya sudah turun. Itu 7714 SDT. Kereta api penataran dari Blitar menuju Surabaya Kota sampai di stasiun Sidoarjo jam 17.49. Komuter lain penataran. Ya, masuk jalur 1 stasiun Sidoarjo. Habis ini Pandalungan. Setelah penataran berangkat Pandalungan masuk jalur 2, nanti penataran yang dari arah Surabaya Kota menuju Blitar silang di stasiun Sidoarjo. Jam 18.12 ke Pandalungan masuk jalur 2 stasiun Sidoarjo. YK KA Pandalungan eksekutif 2, eksekutif 3 JAKK ya, kereta makannya ini ya, M100101 JAKK KA Pandalungan, eksekutif 6 KA Pandalungan Jember Gambir, eksekutif 8 kereta pembangkit P09601 JAKK. Oke, ini kereta penutupan ting kita hari Selasa ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum, gratis kok, gratis, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar terus update di channel Aliano TV 21. Dari stasiun Sidoarjo saya undur diri dulu, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, take your time and enjoy ya.